wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkam tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيب أو امرأة ينكحها فهجرته إلى بعد. معاشر المسلمين hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita tidak dapat menebak sesuatu itu baik menurut kita apakah akan berkesudahan tetap baik, sebagaimana kita tidak bisa memastikan yang menurut kita buruk tercatat memang adalah buruk. Kalau di dalam Al-Quran beberapa titik Allah berfirman asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, barangkali kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu itu buruk untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, barangkali kamu menyukai sesuatu padahal Allah lebih tahu bahwa itu ternyata buruk buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah mengetahui mana yang baik mana yang buruk sementara kamu tidak tahu mana yang baik mana yang buruk. Yang baik adalah apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya baik, dan apa yang dikatakan oleh para ulama baik. Yang buruk adalah apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya buruk, dan apa yang disepakati oleh para ulama bahwa itu adalah buruk. Bukan standar baik itu menurut kita, bukan. Standar baik dan buruk itu pulangkan pada Allah, tanyakan pada Rasulullah, dan rujuklah kepada para ulama yang baik. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Indonesia saat ini sedang dicekam oleh kegalauan tingkat tinggi. Ibu kota Jakarta, ibu kota Indonesia yaitu Jakarta, memanas. Kota-kota besar di Indonesia pun ikut panas. Sebenarnya ini adalah gunungan api yang selama ini tertahan tetapi mulai mendapatkan laluannya, maka ibarat kata kita kapundannya mulai keluar, asapnya mulai tebal,
menandakan sebentar lagi akan meletus kalau sempat tidak di-manage ini dengan benar. Berawal dengan kata-kata yang menyakiti dan melukai Islam dan umat Islam dari seorang gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta, Ahok, yang mengatakan kalian telah dibodoh-bodohi oleh surat Al-Maidah ayat 51. Atau pakai surat Al-Maidah ayat 51. Dua yang dihinanya, Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 51, dan para ulama, para da'i yang sering memakai ayat itu untuk disampaikan pada umat tentang haramnya mengangkat pemimpin orang kafir untuk orang Islam. Ini bagaikan gelombang gelindingan salju. Awalnya kecil, ternyata karena terus menggelinding menjadi besar, dan terus menjadi besar, walaupun sepakat seluruh media bungkam, tetap saja dunia merespon. Karena sekarang pintu-pintu dan jendela-jendela informasi kepada dunia terbuka melalui media sosial yang ada. Kita bertanya, baikkah ini atau buruk? Silakan jawab. Ahok berani berkata begini, baik atau buruk? Ketika diadakan acara di TV One, acara ILC, muncul tokoh-tokoh yang belak-belakan membela Ahok, mati-matian membela kehormatan Ahok, dan menghina ulama di depan publik. Sebutlah salah satu dedengkotnya, Nusron Wahid. Apakah ini baik atau buruk? Buruk menurut kita. Tidak baik menurut kita. Tetapi di sini saya akan sampaikan. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Ahok menyampaikan kalimat itu. Saya bersyukur kepada Allah Ahok melafazkan kalimat itu. Memang benar. Mereka menyampaikan dengan lidah mereka sesuatu yang menyakiti kamu, wa ma tukhfi sururuhum akbar. Yang mereka sembunyikan di dalam dada mereka lebih besar lagi kebenciannya. Lebih besar lagi busuknya. Yang mereka lafazkan baru segelintir kecil dan itu sudah melukai. Yang mereka simpan jauh lebih busuk, jauh lebih besar. Tubuduna biafwahihim ma yu'dhunakum. Mereka menyatakan dengan lidah-lidah mereka apa yang menyakiti kamu, wa ma tukhfi sudurhum akbar. Apa yang mereka sembunyikan di dada mereka lebih besar. Tapi yang namanya busuk, Pak, kalau di sini itu busuk, tetap keluar busuknya itu di sini. Bagaimanapun busuk disembunyikan, dia tetap akan terendus keluar. Perut kalau busuk, 2 minggu nggak BAB, busuknya kemana-mana, Pak. Memang ia terbungkus dengan rapi, tapi lubang kan banyak. Bicara baunya minta ampun. Kentut pingsan orang sekeliling. Busuk. Sesuatu yang busuk di hati orang akan keluar melalui kata-katanya. Tayyib, saya tidak berterima kasih kepada Ahok ya. Sebagian da'i berkata, terima kasih saudara Ahok, Anda telah melafazkan kalimat ini, akibatnya kami jadi begini. Saya tidak berterima kasih kepada Ahok, tapi saya bersyukur kepada Allah. Allah punya hikmah yang besar. Dengan Ahok mengatakan ini, umat Islam dapat pembelajaran gratis tentang hakikat wala dan bara. Betul tidak? Umat Islam jadi tahu. Yang kedua, tentang apa isi dari surat Al-Maidah ayat 51. Apa isi surat Al-Maidah ayat 51? Yang selama ini orang enggak ngerti. Banyak para dai dan ulama gregetan ingin menyampaikannya, tapi semacam terkunci di lidah. Tapi dengan nyeltuknya Ahok, alhamdulillah
ulama-ulama jadi lantang bicara, bacakan surat Al-Maidah ayat 51. Ini adalah stimulus untuk para da'i dan ulama, agar da'i dan ulama akhirnya menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqu, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengangkat orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani aulia. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebahagian mereka adalah awliya bagi sebahagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kamu yang mengangkat mereka sebagai wali, maka dia digabungkan dengan kelompok orang yang diangkat. Maknanya sudah dianggap sejenis, setipe, seideologi, seakidah, seagama dengan orang yang diangkatnya sebagai aulia. Innallaha la yahdil qauman fasiqin. Ini orang bergelarkan orang fasik. Sekarang bermunculan para ahli-ahli tafsir kesiangan, mencoba menafsirkan aulia itu sebagai teman akrab. Baru-baru ini bermunculan terbitan Al-Quran baru dengan terjemahan yang cukup satu saja, teman setia. Surah Al-Maidah ayat 1, lihat terjemahan sekarang adalah teman setia. Di grup saya ada yang bertanya, Pak Ustaz mohon pencerahannya, saya sudah jawab tadi. Aulia ini jamak daripada wali. Aulia itu jamak daripada wali. Wali itu bahasa Arab, bukan bahasa Sanskerta, bukan bahasa Belanda, bahasa Jepang, bukan bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Arab. Kalau begitu, mesti kembalikan kepada pemahaman asli orang Arab. Apa yang dimaksud dengan wali yang jamaknya aulia itu apa? Sekarang silakan buka kamus yang paling tebal di bumi ini. Cuma kamus Arab, namanya Lisanul Arab, yang tebalnya hampir selebar meja ini, sepanjang meja ini. Di kamus Lisanul Arab yang ditulis oleh Syekh Ibnu Al-Manzur, wali atau aulia itu maknanya satu, memang teman setia, teman akrab, orang kepercayaan, kekasih, orang yang dicintai, tempat meminta tolong, tempat memohon bantuan, dan pemimpin. Ini makna wali atau aulia. Jika ditemukan ini dalam Al-Quran, ditemukan ini dalam hadis, selama tidak ada qarinah yang menunjukkan salah satu di antara tujuh makna wali ini, yang mana satu dua di antara tujuh ini, maka ketujuh-tujuhnya wajib menjadi arti bagi lafaz itu. Tidak bisa diartikan secara satu dua. Kalau tadi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia. Enggak boleh, Pak. Karena qarinahnya tidak ada khusus untuk itu saja terjemahnya. Kalau begitu menerjemahkannya adalah, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengangkat Yahudi dan Nasrani sebagai aulia bagi kamu. Selesai, Pak. Lalu kalau orang bertanya, apa makna aulia? Baru diuraikan. Aulia itu adalah jamak daripada wali, artinya teman setia, teman akrab, orang kepercayaan, orang yang dicintai, kekasih,
orang yang dijadikan tumpuan tempat meminta tolong, meminta bantuan. Pemimpin. Ini adalah makna daripada aulia. Kalau begitu jangan dipotong-potong maknanya, semuanya masukkan. Orang beriman tidak boleh jadikan orang Yahudi Nasrani sebagai kekasih. Begitu maksudnya. Orang beriman tidak boleh jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai orang kepercayaan. Tidak boleh. Itu maksudnya. Orang beriman tidak boleh angkat Yahudi dan Nasrani sebagai teman akrab. Enggak boleh. Itu maksud wali itu. Orang beriman tidak boleh mengangkat Yahudi atau Nasrani. Tidak boleh. Dalam artian minta tolong pada mereka. Haram. Orang beriman tidak boleh menyandarkan harapan, menggantungkan asa kepada Yahudi dan Nasrani. Tidak boleh. Haram. Apalagi dalam urusan muamalah kubro. Apa itu muamalah kubro? Kalau sebatas muamalah sughra, mafi mushkilah. Muamalah sughra jual beli dengan mereka, tidak ada masalah. Tapi kalau muamalah kubro haram mutlak. Muamalah kubro itu umpamanya menikahkan anak kita dengan anaknya atau mengangkat dia sebagai pemimpin kita. Ini namanya muamalah kubro haram mutlak. Sepakat seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan batal syahadat orang Islam yang berani mengangkat orang kafir sebagai pemimpinnya. Titik. Ini makna wali. Makna aulia itu yang di 6 atau 7 tadi ini. Saudara-saudaraku sekalian, kita bersyukur kepada Allah sudah ada promosi gratis melalui jalur yang menyakitkan, tetapi umat Islam jadi sadar. Ya Allah, kami selama ini enggak paham kalau ternyata umat Islam itu haram angkat orang kafir. Pak, Bu, saya sebelum kasus ini mencuat ke permukaan agak sedikit terketelan lidah, Pak. Mau ngomong itu di Jakarta itu berat. Tapi karena kebenaran harus diungkapkan, saya ngomong. Tetapi belum kompak para da'i dan ulama. Tapi setelah kasus Ahok ngomong begini, saya bersyukur pada Allah. Seluruh da'i dan ulama yang benar, tanda kutip ya, karena banyak yang gak benar juga, yang udah ditelep oleh duit, yang udah biru dan hijau matanya ngeliat duit, udah kebelit dah. Kalau yang ini ulama-ulama yang jujur, pas lepas mereka mengatakan bahwa haram umat Islam pilih orang kafir, titik. Haramnya bukan sebatas kalau dibuat juga lalu kita berdosa besar, enggak. Batasannya adalah batal iman orang Islam yang mengangkat orang kafir sebagai pemimpinnya, titik. Begitu. Batal syahadatnya, titik. Ini perkataan Ustaz Zulkifli Muhammad Ali atau bagaimana? La. Ini adalah ijma' para ulama ahlus sunnah wal jamaah, mulai dari yang mulia Rasulullah, seluruh sahabat, seluruh tabi'in, tabi' tabi'in, tabi' tabi' tabi'in, sampai kepada sekarang. Empat imam mazhab yang mu'taraf tingkat dunia sepakat mengatakan haram orang Islam mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, dan keharaman ini bisa membatalkan syahadat. Jelas. Ini gak bisa diterjemahkan macam-macam. Maka datang Nusran Wahid. Alhamdulillah. Katakan Alhamdulillah. 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 Kami bersyukur kepada Engkau ya Allah. Engkau munculkan makhluk sekaliber Nusran Wahid. Dengan gayanya. Dengan cara bicaranya. Yang menoreh-noreh hati umat Islam, ulama-ulamanya dihina di depan publik, tetapi ulama tetap menjaga air muka, tetap menjaga wibawa. Cuma yang lain panas, untung para ulama yang tenangkan. Tapi dengan dilakukan Nusran Wahid, dengan seluruh dedengkot-dedengkot semisal dengannya, ketahuan sudah hadis Nabi di akhir zaman. Menjelang Dajjal keluar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan insyaallah Dajjal keluar? Barakallahu fiik.
Kapan Dajjal keluar? Betul jawaban dia. Wallahu a'lam. Dekat atau masih lama? Wallahu a'lam. Antum pernah ngaji tentang akhir zaman enggak? Sudah kan? Sudah. Oke. Belum. Kalau belum pantas jawabnya wallahu a'lam. Tanda-tanda dan ciri-ciri keduanya Dajjal itu, Pak, ibarat subuhnya orang udah azan, Pak, ibaratnya begitu. Azan itu menandakan mau terbit matahari enggak? Hah? Apa itu azannya? Itu pertanda bahwa matahari akan terbit tidak berapa lama lagi. Azannya itu tanda-tanda Dajjal akan keluar, itu sudah jelas. Firman masih ingat apa tanda-tanda Dajjal akan keluar? Dan itu sudah ada enggak sekarang? Coba sebutkan satu persatu. Loh, kemana perginya tuh? Nah, ini tanda-tandanya saya mau yang pasti dari Rasulullah. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hah? Sungai itu. Ternyata orang dari pucuk tangga bisa jawab. Bapak, Ibu, tanda-tanda Dajjal akan keluar itu kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari, tanda-tanda alamnya tiga. Pertama, mengeringnya mata air Zughal. Yang kedua, menyusutnya air di Danau Tiberias yang ada di Israel. Yang ketiga, berhenti berbuah pohon-pohon kurma di kebun kurma Baisan. Ini hadis sahih Imam Muslim. Mari kita lihat sekarang. Nanti kita lanjutkan pengajian kita tadi. Kita lihat dulu tentang Dajjal. Karena kata Rasulullah menjelang Dajjal keluar, kan gitu tadi kan, umatku akan terbelah menjadi dua. Kita akan buktikan tentang Nusron Wahid dan CS. Tiga tadi tanda-tanda Dajjal akan keluar. Pertama, mata air Zughal. Tahu di mana tempatnya? Tanya Mbah Google. Buka search di internet, ketemu itu. Mata air Zughal sekarang sudah tidak lagi mengeluarkan airnya. Dua, air Danau Tiberias, tahu di mana tempatnya? Saya sudah sebut tadi, Israel. Kawasan Palestina yang paling subur, yang paling indah adalah kawasan yang ada Danau Tiberiasnya. Itu yang dicaplok oleh bangsa kera dan monyet ini. Oleh bangsa Yahudi ini, lalu mereka menjajah di sana. Mereka bentuk negara Israel ilegal. Nah, Danau Tiberias itu ada di situ sekarang, Pak. Danau ini sejak terkembang bumi ini belum pernah susut airnya, belum pernah. Tapi tanda Dajjal akan keluar kata Rasulullah SAW sesuai dengan pertanyaan si Dajjal sendiri kepada Tamim Ad-Dari di tengah pulau laut Yaman. Apakah kalian tahu tentang Danau Tiberias? Tamim Ad-Dari menjawab, kami tahu. Engkau mau tanya tentang apanya di danau itu? Apakah airnya sekarang masih ada, masih banyak? Kami menjawab, airnya masih banyak dan tidak berkurang. Lihat saja, sebentar lagi airnya akan susut. Dia bertanya lagi, kalian tahu tentang kebun kurma Baisan? Tamim Ad-Dari menjawab, kami tahu. Apa yang mau kau tanyakan tentang kebun kurma Baisan itu? Laki-laki yang ternyata Dajjal itu berkata, sekarang masih berbuah enggak? Sekarang masih berbuah. Lihat saja, sebentar lagi akan berhenti berbuah. Saat itu saya akan lepas. Saya akan masuki seluruh kota-kota di muka bumi ini. Kecuali dua kota saja yang saya tidak akan kuasa memasukinya. Mekah dan Tibah, kata laki-laki tersebut. Tamim Ad-Dari berjumpa dengan Rasul. Maka kata Rasul, laki-laki yang kau temui itu dia adalah Dajjal. Dia akan muncul dengan tiga tanda tadi. Ketika dia lepas,
seluruh kota-kota di muka bumi akan dimasukinya. Dan penduduk-penduduk negeri-negeri itu akan sujud menyembahnya, mengangkatnya sebagai Tuhan. Dan mereka kafir kepada Allah. Walaupun Dajjal sudah pergi dari kota mereka, dia tetap akan kafir sampai dia mati. 2/3 manusia nanti akan kafir kepada Allah, sujud menyembah Dajjal. Nah, tanda-tandanya itu ada 3. Pertama, mata air Zughar sudah tidak mengeluarkan lagi airnya. Ini sudah kering sekarang, Pak. Sudah berapa tahun ini? Yang kedua, Danau Tiberias di Israel. Silakan pergi ke Israel. Kalau enggak percaya melihat di YouTube, enggak percaya Pak Ustaz, enggak puas. Saya kalau enggak ngelihat langsung, saya enggak percaya. Ya udah kalau gitu, silakan terbang ke Israel. Enggak ada duit, Pak Ustaz. Dikasih informasi, enggak percaya. Disuruh terbang ke sana enggak ada duit. Ya sudah, ada paspor, saya yang belikan tiket pulang pergi. Serius, Pak? Saya belikan tiketnya pulang pergi. Hotel di sana 2 malam, 3 malam saya yang tanggung, saya jamin. Uang saku saya kasih $1,000. Insyaallah, cash. Saya janji, benar, bukan membual. Coba lihat langsung di sana tuh. Apa yang terjadi sekarang di Danau Tiberias Israel? Masya Allah, air Danau Tiberias ini tidak pernah susut, Pak. Tidak pernah susut, tapi sejak 2003 sampai 2013, kedalaman danau ini dari permukaan sampai dasar cuma 45 meter, kan? 45 meter saja. Dalam rentang waktu 10 tahun saja, dari 2003 ke 2013, danau ini sudah susut 16 meter airnya. 16 meter. Ada dengar wawancara saya di TV One Selasa jam 9 pagi. Ada setengah jam itu acaranya, Pak. Saya diwawancari tentang keluarnya Dajjal. Sudah sangat dekat. Jadi waktunya aja baru Allahu a'lam. Waktunya, bulannya, tahunnya Allahu a'lam. Tapi tanda-tandanya sudah sangat dekat. Mari kita lanjutkan. 16 meter, Pak, susutnya air Danau Tiberias itu sekarang. 16 meter. Padahal dalamnya cuma berapa tadi? 5. Dibagi 16, lebih 30% enggak itu penyusutannya? Masya Allah. Itu baru 2013. Baru 2013. Coba lihat di YouTube. Channel televisi nasional resmi Israel mengumumkan kepanikan pemerintah Israel tentang nasib masa depan bangsa Yahudi di Israel. Kenapa? Karena sumber air satu-satunya bangsa kera dan monyet ini hanya dari danau ini. Mereka tidak punya sungai, mereka tidak punya mata air yang lain, cuma dari danau ini. Sementara air itu susut dalam bentuk yang sangat signifikan, dalam jumlah yang sangat besar. 2013, 2015 akhir, bagian dasar danau yang paling menonjol sudah mulai kelihatan di permukaan seperti pulau-pulau kecil. Maknanya apa itu? Semakin menyusut. 3 minggu yang lalu dari sekarang, line merah sudah tembus masuk ke line hitam sekarang ini. Sehingga pemerintah Israel memastikan air minum dan sumber air bangsa Yahudi di Israel berikutnya adalah air laut yang disuling. Di dalam hadis sahih Muslim, apabila air itu telah menyusut, tersisa sedikit, itulah tanda Dajjal lepas dan keluar dari kurungannya. Oke. Dua tanda sudah nampak. Yang ketiga, kebun kurma Baisan di mana letaknya? Di mana letaknya? Di Baisan. Baisan itu di mana? Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak apa-apa. Tapi ada di peta aku. Silakan lihat, masih di negeri Syam. Tiga-tiganya di negeri Syam itu. Perbatasan antara Yordania dengan Palestina adalah kebun kurma Baisan. Sejak 6 tahun yang lalu, kebun kurma Baisan sudah rusak buahnya dan menjadi sedikit buahnya. Sudahlah buahnya rusak pun menjadi sedikit.
Dua tahun belakangan ini, kebun kurma besan sudah tidak berbuah 100%. Bahkan batang pohonnya cenderung melayu dan mati. Siapa yang bisa menutup-nutupi fakta yang nyata ini? Tanda Dajjal sudah sangat dekat akan keluar. Nah, Nabi bersabda, menjelang Dajjal keluar, umatku akan terbelah menjadi fustataini. Fustatu iman, la nifaqa fi. Fustatu nifaqa, la imana fi. Umatku akan terbelah menjadi dua kelompok besar. Kelompok iman yang tidak ada munafik-munafik di dalamnya. Wa fustatu nifaq, la imana fi. Kelompok munafik yang tidak ada orang beriman di dalamnya. Nah, dengan kasus atau kejadian tentang Ahok ini, makin kelihatan enggak belahan orang beriman ini? Makin kelihatan enggak? Siapa yang bela Ahok mati-matian, jelasnya orang Islam munafik. Sudah tidak diragukan lagi, Pak. Bela orang kafir yang menghina Al-Quran, yang menghina ulama, maka dia jelas di kelompok munafikin. La imana fi. Tidak ada iman pada mereka. Kelompok ini ternyata bergerombol sesama mereka. Selfie di sana-sana. Ya, foto rame-rame. Dia-dia semua. Ada Ulil Absar Abdalanya, ada Nusran Wahidnya, ada Syafi'i Ma'arifnya, ya. Ada, ya Allah, udah mereka semua dah jadi dah asli. Kelompok jil, kelompok jin. Nah, ini pembela-pembela Ahok itu. Jin itu apa? Jaringan Islam Nusantara. Jil, jaringan Islam liberal, pasukan sepilis. La haula wala quwata illa billah. Kayak saya dengar kabar, ada pula katanya atas nama mahasiswa dari Mesir memasukkan surat ujatan, tidak terima Ahok digitu-gituin. Tega amat umat Islam, kenapa umat Islam ini bodoh? Bapak dengar dalam Al-Qur'an, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum hum as-sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, hai kalian, seperti orang beriman yang lain dong. Apa jawaban mereka? Ogah ah. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang bodoh. Makin panjang jenggotnya makin bodoh. Betul? Betul? Apa enggak ada orang ngomong kayak gitu? Ada. Imam Syafi'i berjenggot enggak? Kiai Haji Hasyim Mas'ari berjenggot enggak? Buya Hamka berjenggot enggak? Berjenggot. Lalu dikatakan bodoh. Pinter amat tuh orang. Ibarat Allah yang kami muliakan, orang-orang beriman ini orang bodoh. Nah, ini kata mereka, siapa? Ini bahasa orang munafik. Cuma orang munafik yang berani mengatakan orang-orang beriman adalah orang-orang bodoh. Dan di akhir zaman menjelang Dajjal keluar, orang beriman akan terbelah menjadi dua kelompok. Satu kelompok full iman, mukmin haqqan. Satu kelompok yang lain, munafik haqqan. Kelihatan, Pak, terbelah dua. Fustatain, makin ketara dah. Sekarang ini makin gampang kita menandakan siapa yang benar-benar beriman, siapa yang benar-benar munafik. Ibarat Allah yang kami muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahok melafazkan ini kalimat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan benarnya ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan mereka melafazkan kalimat-kalimat yang melukai hati kamu, sementara di hati mereka lebih besar lagi kebenciannya kepada kamu. Benar ternyata ini ayat. Yang keempat, kita bersyukur pada Allah Ahok menyatakan ini kalimat. Kenapa? Semakin menguak hakikat siapa yang benar-benar beriman, siapa yang benar-benar munafik. Kelima, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahok melafazkan ini kalimat.
Kenapa? Karena dengan lantaran kata-katanya itu, umat Islam mulai mencair sesama mereka.